Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah. Dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. What's up, Voltagers? Mari saya bangkit berdiri. If you love Jesus, shout love, love. Jesus, shout love, love. Everybody clap your hands in the air like this. Let's sing it out. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Jesus.
bukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Kabar di dalammu, Yesus Tuhanku. Say, kasih yang telah kau beri lebih segala yang terbaik dalammu. Kabar kesudahan kekal selama. Now
Mari kita angkatkan kita sama-sama. Amen. I can do all. We can do all things with you. Gives us strength, Lord. Give me strength. One thing. Nothing is impossible. You've done to us, God. We are grateful. We are thankful for you, Jesus. Hey, Voltagers, kakak mau ajak kita untuk berdoa saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Let's prepare our best heart, our best condition to encounter Him. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan Yesus. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Biarkan kami dapat rasakan hadirat-Mu saat kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu kami rasakan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami siap, kami buka hati kami. Penuhi kami sekarang, Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari dengan lembut kita semua nyanyikan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak. Hanya kau, Roh Kudus ada di sini. Nyanyikan sekali lagi. Hadirat-Mu memenuhi hatiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah. For your sweet presence, Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya. You can raise your hands if you want to. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, wajah-Mu Tuhan, hatinya berseru, berdoa,
quiet place. Gak usah pedulikan kanan kiri. Bahkan, do you know kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan bahkan tanpa musik loh. Kita mau praktekin lagi ya. Kita mau praktekin tanpa musik, kita mau nyanyi with all of our heart. Nyanyikan lagi lirik ini. Mari angkat tangan kita. You can free yourself kalau kalian mau tersungkur, kalian mau duduk bahkan. It's okay. Hadiratmu. Foda just aja nyanyikan. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bahagiku. It's about you and him. It's only about you and him. Just focus. One last time ya, sekali lagi nyanyikan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Terima kasih Yesus. Sob, Tuhan menjawab setiap doa kita. Tuhan melihat, mencari hati yang rindu, karena Tuhan terlebih rindu untuk mengisi hidup kita dengan kebenarannya. Dia sungguh manis. Dia dulu ada, untuk sekarang dan selamanya. Oh, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat already memorize the song, close your eyes. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyanyi.
You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of homage. To you our love is awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Amen. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you, our life be raised by Him. You are awesome in this place, my paling bahagia buat kami itu ya hadirat-Mu Tuhan. Kami punya Bapa yang sayang sama kami, kami punya Bapa yang mengerti kami, kami punya Bapa yang keren. Kami punya Bapa yang super power Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Engkau mendengarnya dengan sungguh-sungguh juga. Ketika kami berdoa Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, pada Engkau yang sayang sama kami. Allah Roh Kudus, ajar kami berdoa dengan sungguh-sungguh hari ini. Pray fervently, itulah yang kami punya hari ini. Install dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Dalam nama Yesus kami memuji Engkau dan bersyukur. Amin. Amin. Halo, bisa duduk semua. Wah. Pray fervently. Kenapa harus fervently gitu loh? Kenapa kalau kita cari ya di Google, fervently itu apa? Sungguh-sungguh, passionate, ngapain? Ngapain sih kok berdoa harus pakai fervently, Kak? Coba kalau Kak Esra ngomong sama siapa ya? Kak Korin. Kak Korin. Ini Kak Korin di depan ini ya. Gak kelihatan gak apa-apa. Kira-kira kalau Kak Esra mau sama Kak Korin kayak gini. Rin. Tahu ya Rin ya? Atau siapa ya? Jolin. Ini Jolin di depan. Jolin. Kak Esra ngomong sama kamu ya. Dengerin ya. Jolin. Tahu ya? Kayak gini-gini tapi gak tahu. Tahu gak tadi Kak Esra ngomong apa? Kalau Kak Esra minta siapa gitu, minta tolong dong. Gitulah pokoknya ya. Kalau kita gak sungguh-sungguh dalam berbicara aja, gimana orang lain bisa dengar? Kalau kita berdoa pada siapa? Tuhan yang bikin bumi gak? Dia berkuasa gak? Dia keren gak? Kalau kita doa makan, Tuhan Yesus, amin, aku makan. Tuhan Yesus,
aku mau tidur ya. Terima kasih hari ini. Amin. Tuhan ngerti kak. He know everything. Gak perlu gitu-gitu lah. Ngapain pakai fervently, pakai sungguh-sungguh, pakai passionate, pakai ngapain gitu. Kenapa? Dia lo tahu semuanya kak. Dia itu ngerti apa yang tak butuhin. Ngapain berdoa itu pakai sungguh-sungguh. Doa biasa aja lo. Dia ngerti. Hari ini akan kita belajar kenapa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita buka di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 45. Nanti kita stop-stop ya. Ikuti Kak Esra. Ngomong kiri kanannya, baca Alkitab hari ini. Ya. 1 Raja-Raja 18, kita mulai dari 36 ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku," katanya Elia gitu, "supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Ayat 40. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap Elia, membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derah hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikian sampai berapa kali? 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tadi Elia berdoa, sekali berdoa turun apa? Api. Apinya Tuhan turun. Sekali berdoa, apinya Tuhan turun. Tapi pas minta hujan, dicek sampai 7 kali. Ingat baik-baik ini ya. Nanti kita kembali ke sini. Dicek sampai 7 kali. Baru kelihatan ada awan sekepala tangan ini. Sekecil, mungkin tengah kecil gini ya. Terus turunlah hujan. Apakah Elia ini sakti? Wah, apakah Elia? Oh nabi kak. Dia sekali berdoa. Didengar sama Tuhan. Ya, yes, api turun. Apakah karena Elia, iya dia ditunjuk sama Tuhan, makanya dia dengar. Coba kita perhatikan ini ya. Kita buka di Yakobus 5. Mana ya? Yakobus 5 ayat 17, ayat 18. Yakobus ini nyatet kayak gini.
Mas. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun tidak mengeluarkan buahnya. Tahu langit 17, Elia adalah manusia biasa. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya manusia biasa ternyata. Cerita ini itu sebelumnya Elia doa 3 tahun 6 bulan gak datang hujan. 3 tahun 6 bulan tidak datang hujan. Terus Elia doa lagi, datanglah hujan. Yakobus ngomong, Elia itu kayak kamu, Matthew. Kayak kamu juga manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, gambarin kayak gini loh. Ya katakanlah, ini keras gak ya apel ya? Gak perlu dipukulin ke kepala. Ini sudah keras. Katakanlah ini suatu hal yang amat sangat keras gitu ya. Memang keras. Lalu kita berdoa. Kalau kita berdoa ya gak sungguh-sungguh ya. Kayak tadi, amin. Tuhan, amin. Pokoknya sesuatu harus terjadi. Kalau gak gitu, pokoknya itu yang tak doain ini Tuhan harus terjadi. Pokoknya gitu, ini alisku sudah gini kak, masa kurang sungguh-sungguh kak. Ini aku berdoa, aku gak kelihatan apa-apa kak. Aku sudah sungguh-sungguh ini kak. Aku itu berdoa, tapi gak terjadi sesuatu kak. Ya cuman gini-gini aja, cuman manis. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh itu kayak gini loh. Kayak menancapkan sesuatu. Dalam suatu keadaan yang keras atau hal yang keras. Berdoa, Tuhan tolong biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Esra ini lagi ada masalah, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Catat ya. Kita balik ke Alkitab lagi. Doa sudah ditancapkan, sudah sungguh-sungguh. Tapi kita lihat yang dilakukan sama Elia. Di ayat yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu, ini yang kayak saheran. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kaisra penasaran dong. Kaisra cari di terjemahan yang lain. Ternyata ngomong kayak gini. He deeply in prayer. Elia itu ternyata gak cuman tiba-tiba gini aja. Deeply in prayer. Kalau Kak Esra bisa gambarin nih kalau dia berdoa ya. Ini kalau Kak Esra ya ngomong lagi saat teduh pribadi gitu. Kak Esra kalau doa. Iya, kalau momennya sudah ditancepin gini. Kalau Kak Esra pukul pakai gini jatuh gak harusnya ini? Jatuh. Asal bisa bayangin mulut. Gini kalau kayak Esra ya doa. Kalau kayak Esra doa, aku pengen doa Tuhan. Aku pengen bersungguh-sungguh. Aku pengen sungguh-sungguh berdoa kayak mulutku penuh dengan pujian. Tolong Esra, oh Tuhan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Kayak Esra doa, berasanya Tuhan tolong. Cuman kamu yang bisa tolong aku Tuhan. Tolong kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hariku beri penghormatan. Tolong kepadamu ya Allahku. Kasra bayangin Elia lagi doa, Tuhan tolong mulutku penuh dengan pujian. Dia sudah lihat mujizat satu tadi. Api turun. Tapi dia doanya gak gini. Tuhan tolong gak. Dia ambil gini. Kepadamu ya Yesus Tuhan.
tolong Tuhan, turunkan hujan. Kayak serem bayangin, pas dia sujud deeply in prayer, dia sungguh-sungguh. Siapa yang tadi apanya bilang kalau dipukul jatuh? Naik dia. When we pray fervently, something happen. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sesuatu pasti terjadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sesuatu terjadi. Terus Kak, pertanyaannya, kenapa kok harus 7 kali dicek? Kaisel juga mikir, ngapain ya? Bujang, Kaisel itu jadi bujangnya juga bingung gitu loh. Mungkin kalau Kaisra bayangin jadi bujangnya gitu ya. Ini tuanku tak ikuti tadi doa sekali apinya turun. Sekarang aku harus naik lagi. Gak ada apa-apa Tuhan. Turun lagi. Gak ada apa-apa. Terus Elia ngomong, cek lagi. Ya, ya, ya. Naik kan. By the way, Kaisra itu pernah naik gunung di ujung. Itu lumayan. Kalau jalan ke gunung. Kalau jalan ke sini aja 2 kilo lumayan. Tapi kalau gini, lumayan. Kaisra, gitu. Kaisra bayangin bujangnya. Tapi Kaisra itu juga lihat Elianya. Apakah Elia pas nyuruh bujangnya naik? Nyuruh bujangnya naik dia. Aku tak beli kopi dulu ya. Tak ngopi dulu. Aku tak makan dulu kenyak. Apa lapar aku. Aku tak makan dulu. Kira-kira apakah Elia gitu? Kenapa hal ini tidak diwakil? Kenapa enggak Elia sendiri yang naik? Kenapa diwakilkan? Gak ditulis di Alkitab. Tapi kayak saya yakin, Elia pasti berdoa. Elia pasti berdoa. Elia itu mengajarkan kita, setelah pertama, pray fervently, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan, kak, berarti kalau berdoa sungguh-sungguh harus kayak gitu kak. Harus sujud, enggak. Jangan bingung sama subjeknya apa, tapi objektifnya apa. Cara bisa beda-beda. Kak Esra juga pernah ya lihat ada anak itu doa di belakang situ itu. Doa, gitu. Terus Kak Esra lihatin. Gitu. Kak Esra bisa ngomong, ini anak doa sungguh-sungguh. Dia tuh. Ada yang sampai angkat tangan Tuhan. Hati ini itu berpengaruh. Ketika kita itu punya hati yang sungguh-sungguh, itu menggerakkan kuasanya Tuhan. Kita ulang ya. Ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh, itu menggerakkan hatinya Tuhan. Terus Kak, Elia ngajari apa lagi selain kita harus pray fervently? Yang kedua adalah, we need to pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai sesuatu terjadi itu bukan, kayak saya kalau bayangin tadi ceritanya Elia ya, 7 kali. Wow. 7 kali itu kayak, habis 1 kali doa langsung dijawab. Ini kenapa harus bolak-balik 7 kali harus, Elia itu harus duduk doa dulu, aku bujangnya naik-naik 7 kali. Kenapa? Supaya hati kita gak terbiasa sama yang namanya doa dan mujizat. Kita itu jadi anak Tuhan. Ketika kita berdoa, itu bukan tentang meminta sesuatu aja terus mendapatkan sesuatu. Bagi Tuhan, masalah kita itu kalau diselesaikan, dia tuh terlalu overpower buat setiap apa yang kita doakan. Terlalu overpower. Kenapa Tuhan sering kalau momen kita doa harus, kak aku doa sudah 1 tahunan ini, gak ada perubahan di keluargaku. Kak, aku sudah doa loh kak, minta ini sudah 7 bulan. Gak ada ini apa-apa. Tak kasih tahu ya. Doa yang sungguh-sungguh itu ya sepakat sama Tuhan. Kalau kita belum sepakat sama Tuhan, minta kehendaknya jadi. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Itu apa? Tahu gak itu apa? Sesuatu terjadi yang paling awal. Kalian ingat ini tadi apa? Tadi kayak saya ngomong sesuatu yang keras kan ya.
ketika kita berdoa pertama kali dengan sungguh-sungguh, yang harusnya berubah itu ya hati kita dulu. Hati kita dulu. Bisa gak kita pas di tengah hal yang gak enak, mulutku gak bisa, aku harus ngomel aja, gak bisa, mulutku penuh dengan pujian kepada, dengan pujian. Ini loh gak selesai-selesai, aku sudah doa bolak-balik, papa tetap kayak gini. Bisa gak kita, hati kita itu ketika kita sungguh-sungguh berdoa, hati kita yang dulu yang diubahkan, supaya mujizat itu datang, kita sudah siap. Kenapa kok kita seringkali mujizatnya, waktunya Tuhan itu kapan sih kak? Mujizatnya Tuhan itu kapan sih kak? Aku doa sering-sering kok gak terjadi-terjadi. Mujizatnya Tuhan itu datang. Mujizatnya Tuhan itu datang pas waktunya dia. Tepat. Kalau belum indah itu belum waktunya Tuhan. Kalau sudah indah itu waktunya Tuhan. Kita perlu berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa, tapi hati kita itu harus benar dulu. Kaisar juga mikir gitu loh. Kenapa ya Tuhan kok membiarkan Elia sampai nunggu 7? Kaisar juga lihat dari sisinya Tuhan dengan cerita ini. Oh iya, Tuhan mau ngajari Elia supaya gak sembarangan hatinya. Supaya tetap lihat mujizat itu adalah hal yang besar di hidupnya. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh itu, pray fervently itu, bukan tentang mujizat yang terjadi, tapi tentang hubungan kita sama Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, itu selalu ngomong tentang kita sama Tuhannya gimana. Berdoa sampai sesuatu terjadi, itu bukan berarti, kalian tahu bahasa Surabayanya ya, ngupui gitu loh. Rushing, ayo. Kenapa hari ini kita belajar tentang pray until something happen? Supaya kalau kita dalam berdoa itu, gak jadi salah fokus. Kalau sampai ya, Kaisra itu berdoa banget. Kaisra itu juga ada yang didoain loh. Kaisra itu juga ada yang didoain. Kaisra hampir 20 tahun ini Kaisra berdoakan sesuatu dalam keluarganya Kaisra. Terus Kaisra pas nyiapin ini, Kaisra berdoa buat papanya Kaisra. Tuhan, aku juga mempertanyakan hal yang sama, tapi Tuhan jawab dengan masih aman dalam hati. Yang pertama, kalau kamu doa sampai sesuatu terjadi, itu pasti sudah waktuku. Yang kedua, pastikan pas sesuatu itu terjadi, kamu tetap sungguh-sungguh. Tuhan nitip satu yang ditanyain sama Kak Esra, terus Kak Esra mau tanya sama kalian. Hari ini siapa yang masih doa pribadi sama Tuhan? Ada gak? Apakah kita sungguh-sungguh itu pas KKR? Pas ibadah aja, pas CG? Apakah kita berdoa sampai sesuatu itu terjadi? Pas apa namanya dibutuhkan aja Kak? Bukan, berdoa itu bukan apotik. Bukan dokter Tuhan, bukan apa namanya, bukan kayak dokter. Kalau butuh datang, kalau gak butuh, enggak. Be honest ya, jawab. Siapa yang di sini sudah lama banget gak datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh cari wajahnya Tuhan tiap hari. Kalau kayak saya ngomong saat teduh, siapa yang di sini belum gitu? Sudah lama kak, enggak. Bahkan aku gak pernah dengar kak, ada gak? Ada ya? Kalau boleh angkat tangan. Thank you, jujur. Pray fervently. It's not about the miracle happens. It's always about our heart to Him.
Bagi Tuhan, mengubahkan situasi itu gampang. Bagi Tuhan, hati kita ini yang lebih penting. Elia ini bisa doa sungguh-sungguh, bukan tiba-tiba. Karena saya yakin dia punya hubungan sama Tuhan. Elia itu bisa dipilih Tuhan. Kaisra yakin karena dia punya dekat sama Tuhan. Gak mungkin dong. Kaisra kayak punya ini, kayak punya tab. Tiba-tiba Kaisra kasihin. Siapa yang gak kenal? Nih, mau tab? Kamu mau tab gak? Mau tab ya? Nih. Pasti kan kayak, loh, gak kenal kok tiba-tiba kasih. Kaisra kalau mau kasih ke orang, ataupun nitipin barang ke orang yang berharga, pasti Kaisra kasih ke orang yang kenal. Kak Melisa contohnya, Aimi mungkin di depan. Kalau kalian punya sesuatu yang berharga, kalian titipin gak sama orang yang kenal? Pasti. Kalau tiba-tiba minta, ada orang asing tiba-tiba minta gimana? Gak mau. Lebih dari menjawab sebuah doa, Tuhan itu rindu hati kita itu berubah. Sungguh-sungguh minta sesuatu terjadi, harus lebih sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Gak boleh dibalik. Fervently-nya gak boleh dibalik. Elia itu bisa aja. Oh, aku habis doa. Api ini turun. Tuhan, tolong hujan. Sembarangan itu. Tapi dia melakukan, dia doa dengan sungguh-sungguh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Tuhan tolong penghormatan kepadamu ya Allahku. Berdoa sungguh-sungguh, cari Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Karena firman Tuhan ngomong, barang siapa yang cari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Amin. Tahu sekarang berdoa sungguh-sungguh untuk apa? Untuk cari itu. Terus masalahku gimana kak? Aku juga ada pengen kak. Percayalah, Tuhan lebih ingin ngasih kita apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan lebih ingin hati kita itu sungguh-sungguh cari dia. Di tahun ini, ayo kita banyak menabur doa. Kenapa ada tahun menabur doa menuai sukacita? Tahu gak sukacitanya apa? Oh dapat sesuatu kak. Apa yang tak doain dapat? No. Kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Itu adalah sukacita yang terbesar. Kaisra pernah berdoa minta sesuatu. Kaisra pernah berdoa minta sesuatu. Pangsit. Tak ceritainnya. Pangsit mie. Kaisra tuh ya pernah pas SMP kalau salah. Ini Kaisra tutup terakhir. Kaisra itu pulang, Kaisra ingat SMP gitu. Dalam hati Tuhan, aku pengin pangsit mie Tuhan. Enak pulang makan pangsit mie. Pulang, puji Tuhan. Tiba-tiba omnya Kaisra itu bawain pangsit mie, pentolnya dua. Kaisra happy. Wow, Tuhan jawab doaku. Terus Kaisra makan, selesai. Tahu gak yang Kaisra lupa apa? Doa makan. Di situ Kaisra ngerti, ketika kita berdoa, kita itu cari Tuhan ya, bukan mujizatnya harusnya. Pray fervently, because we need God more and more. PAW bisa masuk? Amin. Pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab semua. Sudahkah dan apakah kita punya waktu berdoa sendiri pribadi dengan Tuhan? Dengan sungguh-sungguh? Apakah kita cari Tuhan? Tuhan, aku mau ujian. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, tolong. Lu kak ngapain punya waktu pribadi doa sama Tuhan? Dari kecil gini nanti aja kalau sudah besar. Kalau pelayanan. Kalau mamanya dipercaya sesuatu. Hubungan sama Tuhan itu
Enggak berpengaruh dari besar atau kecil. Kalau dari kecil kita sudah suka doa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan, gedenya kalau ada masalah enggak bingung. Doa sungguh-sungguhnya itu cari Tuhan, tolong Tuhan, itu ngerti kehendaknya Tuhan apa. Kalau sudah besar, banyak orang ngomong, aku gak bisa berdoa, aku sulit berdoa. Ada orang besar itu juga ngomong, aku tuh bingung kalau berdoa-berdoa apa. Aku gak bisa ngomong kalau berdoa. Anak-anak Voltagers, dari kecil, kita harus punya waktu pribadi doa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. When something happen, okay, tenang, aku akan berdoa sama Tuhan. Aku akan tenang dan sungguh-sungguh cari dia. Karena aku tahu Tuhan berkuasa atas hidupku. Siapa yang di sini mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu. Ini awal tahun. Mari kita menabur doa. Juga itu maksudnya punya hubungan terus sama Tuhan. Supaya kalau nolek ke belakang itu, oh iya, aku pernah doaku di hari ini, ingetin aku supaya kuat hari ini. Kita berdoa terus tiap harinya. Pas ada masalah gitu, oh iya, Tuhan pernah ngingetin aku pas doa di sini. Ada masalah lagi, oh iya, Tuhan pernah nguatin aku di sini. Apapun yang terjadi, karena kita berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh tiap hari, aman dalam Tuhan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Kalau kalian mau angkat tangan aja. Kak, aku mau duduk, boleh enggak? Aku mau sungguh-sungguh. Silakan. Datang Roh Kudus, bara. Ini waktumu sama Tuhan. Kiri kananmu ngomong, tunggu ya. Aku mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai sesuatu terjadi dalam hatiku. Penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu membebaskan hidupku. Amin. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di daskara hamba ya rabarabar. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, oh. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Karena maya hamaya raba raba dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Karena hamaya raba raba kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang kutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Ya karahamaya na 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 na. Ayo kita cari Tuhan, kita sembah Dia. Ya na na haba ya ra haba ya ra ba ra ba ra ba ra ba. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu. Biar anak-anak aja ya. Let's pray deeply. Katakan. Satu ambil waktu ini berdoalah, berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, ini doa kami. Satu yang ku, Tuhan, mulai hari ini, setiap hari, kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, tinggal dalam hadirat-Mu, menikmatinya Tuhan, seumur hidup kami, dengan sungguh-sungguh. Kami tahu Tuhan, Kau lebih besar dari apa yang kami alami Tuhan Yesus. I'm reaching for your heart, reaching for your heart. You hold my life in your hands. Tenang. Ketika kamu cari hatinya Tuhan, wajahnya Tuhan, kamu ada di tangannya. Tenang. Ini yang lebih indah dari sebuah mujizat. Hadiratnya. Are you ready? I worship you. Let's pray. Let's worship Him. Deeply, oh, oh, oh. I'm reaching for your heart.
nah, hamba ya raba. Nyatakanlah dirimu buat setiap anak-anakmu ini Tuhan. To you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, it's real with any truth. I'm reaching for your heart. Teman-teman yang baru pertama kali datang ke Voltage. Oh ada, angkat tangan tinggi-tinggi. Yeay, kita bilang sama-sama welcome home ya. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa nanti mampir welcome lounge. Nanti ada teman-teman yang akan kenalin kalian dengan gereja Mawar Sharon Voltage ya. Tetap angkat tangan teman-teman yang baru. Kita bilang sama-sama salam, kita sama-sama 1, 2, 3. Datang yang ngajak temennya, ada nggak? Wow, yang ngajak temennya angkat tangan. Kita punya slogan baru, inget nggak? Kita mau bilang you are so winner. Sama-sama bareng ya, temennya yang bawa temennya tadi yang tetap angkat tangan. Yes, kita bilang sama teman-teman kita yang udah bawa teman ya, 1, 2, 3, you are so winner. Proud of you. Kalian bisa duduk sebentar. Kita akan lihat laporan kemenangan. Kita Sabtu kemarin baru launching perdana Voltage Timur. Jam 5 kemarin ada sekitar 250 orang ada di main hall-nya di GMS Timur. Kalau kalian punya teman, kalian bisa ajak teman-teman kalian yang di wilayah timur ya. Kita saksikan videonya dulu yang satu ini, silakan. You never doubt, you never stop, you make me stand up and walk. You know I follow your ways till the end of my days. You never doubt, you never stop, you make me stand up and walk. You know I follow you. 'Cause I come in the name of the mighty Lord. Oh, I will never be alone. Won't let Goliaths on my own. I will tell my giants that I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. Kalau kalian lihat ibadah Voltage itu yang spesial apa? Yaitu ada anak-anak yang melayani. Dan kabar baiknya, segera akan dibuka yang namanya Servo Kids. Yaitu kalian bisa ikut melayani. Wow. Tunggu ya, nanti informasinya ada di CG Kids. Kapan mulai, bisa daftar, yang dibuka pelayanan apa aja. Apakah singer, apakah multimedia, apakah SM, apakah make up. Ya, tunggu ya, kita ada Servo Kids, nanti dibuka pendaftarannya. Siapa sih yang pengen melayani? Wuh, semuanya pengen melayani, luar biasa. Dan jangan lupa, Sabtu.
Sabtu depan, sebenarnya hari Minggu papa mama juga ya. Jadi di ibadah umum ada namanya Mission Sunday. Papa mama kalian yang kebaktian hari Minggu itu akan dihimbau pakai baju daerah. Terus kita mikir, loh yang full tet Sabtu juga mau dong. Jadi Sabtu depan ibadahnya kita akan doa untuk perintisan gereja-gereja di suku-suku di luar negeri, di bangsa-bangsa. Jadi Sabtu depan kita boleh bahkan malah dihimbau datang ke ibadah Voltage pakai baju daerah. Boleh baju daerah Indonesia atau pakai baju baju bangsa-bangsa yang punya kimono Jepang, baju apa lagi ya? Cheongsam untuk China, dari Korea atau dari Jawa atau dari baju daerah deh gitu ya, tapi yang nyaman ya. Kalian bisa pakai baju daerah Sabtu depan, oke? Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa kita akan ada KKR Praise the Lord. KKR-nya tanggal 11 Februari. Jadi kurang berapa minggu lagi ya? Kurang 3 minggu lagi. Ajak temennya ya semuanya. Papa mama juga boleh datang. Kita akan sama-sama belajar menyembah Tuhan. Kita bakal memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan antusias ya. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Sebelum doa persembahan, oh iya ya, sorry. Sudah ada yang ready langsung kasih persembahan. Kakak kok tergerak ya? Kita ini kan ada di tahun apa? Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Sebelum kita doa persembahan, persembahannya boleh ditaruh dulu. Sebelum kita doa persembahan dan doa berkat, kakak mau ajak kita semua praktek firman. Tadi kan dikatakan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh tuh bukan gini loh. Nah, bukan. Tapi doa yang bersuara keras Tuhan. Kayak kalau kalian pengen sesuatu, kalian masak begini. Mau itu? Enggak kan? Mau! Yang mana? Itu! Mau yang itu! Gitu ya. Bersuara, kita mau doa. Kita mau doa untuk apa? Siapa yang nanti malam mau acara keluarga? Besok keliling-keliling ke rumah saudara. It's not about angpau only, okay? But the most important thing is family. Ya, angpau is just bonus. Angpau itu cuman bonus. Ya, yang paling penting adalah keluarga. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kakak mau ajak dalam hitungan ketiga, masing-masing semuanya bersuara pakai mic-nya. Yang singgah maksudnya ya, kalian gak ada mic. Doakan keluarga kalian. Bilang gini, Tuhan Yesus minta. Jangan bilang gini ya, Tuhan Yesus minta supaya angpauku banyak. Terot. Ya, doa supaya Tuhan, supaya papa mama mungkin ya, kerjaannya diberkati, supaya bobo yang sakit sembuh, supaya engkong yang suka masih mungkin ada yang masih suka merokok berhenti merokok di dalam nama Yesus. Doa dengan keras. Are you ready? Oke, angkat kedua tanganmu. Tuhan, masing-masing kami akan berseru, berdoa syafaat untuk keluarga kami. Sebelum kami ada acara keluarga di momen Imlek, sebelum kami datangi rumah-rumah saudara kami yang kadang kami gak kenal, disuruh panggil ini, disuruh panggil itu, kami gak terlalu dekat ataupun kami dekat sekali, kami percaya Tuhan akan pakai kami God Stop Agent untuk berdoa bagi keluarga kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Siap? Dalam hitungan ketiga semua berdoa dalam bahasa Indonesia. Atau kalian yang fasih berbahasa Inggris, doa pakai bahasa Inggris. Berdoa untuk keluargamu. 1, 2, 3. Tuhan, kami berseru di hadapanmu Tuhan. Kami minta ya Tuhan, supaya keluarga.
keluarga kami, semuanya Tuhan, tidak ada yang jauh dari Tuhan. Kami minta ya Tuhan, supaya keluarga kami semuanya diselamatkan. Mau Tuhan mengenal Yesus yang hidupnya masih jauh dari Tuhan, yang suka merokok, yang suka minum-minum, yang suka berbuat jahat. Kami katakan bertobat di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan supaya dalam keluarga ada damai sejahtera. Tidak ada lagi yang suka bertengkar. Papa dan mama, orang tua dan anak, mama dengan saudaranya atau papa dengan saudaranya, seisi keluarga besar penuh dengan damai sejahtera. Kalau ada yang masih punya opa-opa, kami memberkati supaya opa-opa panjang umur, sehat dan kuat. Tapi mereka juga bisa terima Yesus. Kami memberkati ya Tuhan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami katakan damai sejahtera ada atas setiap keluarga kami. Tidak ada masalah yang tidak bisa kami pecahkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjawab doa kami. Haleluya. Angkat persembahannya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan memberikan persembahan. Pakai persembahan kami untuk menolong orang miskin, membangun gereja di mana-mana, memuliakan Yesus dengan harta yang dikelola Tuhan melalui gereja kami. Berkati juga pemberi-pemberi persembahan, yaitu kami anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan orang tua kami. Berkati ya Tuhan, supaya di keluarga kami apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau cukupkan. Bahkan ada berkat lebih untuk kami nikmati, untuk kami tabur, dan juga untuk kami tabung. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera. Pulanglah dengan cinta kasih, pengurapan dari Roh Kudus menyertai-Mu. Hadirat Allah yang Kau sukai di gereja ini ada dimanapun Engkau berada. Ketika Engkau berkumpul dengan keluarga besar-Mu, jadilah berkat. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menyaksikan tentang Yesus, menceritakan kebaikan Yesus. Lewat hidupmu keluargamu akan diberkati. Lewat hidupmu keluarga besarmu akan diberkati. Terimalah berkat ini. Terimalah kepandaian. Terimalah roh takut akan Tuhan. Terimalah roh yang membuat kamu berani untuk berkata tidak kepada godaan dosa. Roh yang membuat kamu berani untuk punya disiplin untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amen. God bless you. Enjoy your time with your family. God bless you. Cheer me up, 'cause Jesus, you're the source of my joy.